Ya mungkin bukan sesuai passion ya. Jadi lebih sesuai passionnya adalah dunia jurnalistik yang akhirnya bisa membawa saya ke berbagai tempat di dunia ini gitu ya. Apa awal awal mulanya suka sama dunia jurnalis tuh karena apa Mbak Isya? Sebetulnya memang senang ya dari dahulu kala ya. Terlibat dan bisa menjadi bagian dari berbagai peristiwa sejarah itu kan luar biasa ya. Jadi saya liputan tsunami Aceh, liputan pemilihan presiden waktu Barack Obama menjadi presiden tahun 2008. Wow. Ini banyak memang, hebat loh. Kamu lulus dari UU itu tahun 2003. UI! UU mah pelawak. Ininya kecil banget, iya. Maksud kamu UI kan? Iya, tapi tulisannya kecil banget, aku gak kelihatan. Kan pakai kacamata. Kacamatanya masih ditambah kali ini. Mungkin, jadi dua atau tiga gitu. Plus. Lensanya. Ngapain pakai kacamata dua atau tiga? Biar makin jelas gitu. Tahun 2003, ya. Lalu lanjut menjadi seorang jurnalis sampai 2014. Dan katanya pernah banyak cerita unik karena pernah mewawancarai tokoh-tokoh terkenal seperti George Bush saat menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat. Iya, waktu itu ada press conference. Hillary Clinton? Iya, waktu itu kebetulan dapat kesempatan untuk kolaborasi dengan satu program musik. Jadi saya sama Luna Maya waktu itu wawancara. Oh. Ngobrol sama Hillary. Hillary. Itu di sana atau di sini? Di sini. Di Indonesia. Di Indonesia. Oh, waktu datang ke sini. Oh. Gimana ngobrolnya waktu itu? Seru. Bu, gimana Bu kabarnya gitu? Of course in English lah ya. Kalau dia kita ngomong Bu apa kabar? Yeah. Dia enggak ngerti. Maaf, sorry. Ada understand gitu. Ya istilahnya kayak gitulah kira-kira. Bahkan bukan hanya dunia politik, dunia olahraga juga pernah ketemu pernah. Sama orang-orang ternama yeah, di yeah, dunia olahraga yeah, khususnya sepak bola. Sama yeah, si Pepep ya pernah ketemu ya? Pep pasti 12. Oh, ini Pep Guardiola panggilannya Pep pasti gue yakin. Pep panggilan berat pasti 12 itu. Iya ini Pep ini. Siapa lagi kemudian? Ini ada Cesc Fabregas. Fabregas. Cesc Fabregas. Fabregas. Ada Robert Perez tuh. Perez. Payet. Payet. Ini keren Perez dia. Hingga jam. Tendangan lu jago juga ya. Bagus, keren banget tendangan lu. Perez. Ini namanya Robert Perez. Hingga Javier. Javier Zanetti. Iya, Javier Zanetti. Javier Zanetti. Janet. Inter Milan. Enggak pakai Janet. Diri cek. Kalau dengan para atlet itu dalam momen apa waktu itu? Biasanya kan mereka ada kesempatan untuk datang ke Indonesia. Ya. Kebetulan yang salah satu tim stasiun TV yang bekerja sama itu biasanya stasiun TV tempat saya bekerja. Hmm. Jadi ya kemudian ditugaskanlah untuk mewawancara mereka. Oh. Seru sih, karena kan ya harus banyak riset-riset juga kan, terutama terkait klub-klub mereka, prestasi-prestasi mereka. Oh, mereka sering main di klub? Iya, klub bola ya. Klub bola, bukan di klub bola. Iya, maaf. Ya kan kesananya. Iya. Maaf, waktu ngobrol sama Bu Hillary, bersin kan? Kok bersin? Kenapa pertanyaannya bersin lah? Kok bersin? Maksudnya Bu Hillary bersin juga gak dia? Pernah ngalamin bersin gak? Ya kalau lagi nggak flu ngapain dia bersin? Nggak gini mas, gini mas. Sepertinya saat itu belum covid ya. Jadi kita kalaupun dia bersin, kita nggak terlalu khawatir gitu. Iya benar. Oh iya. Iya. Kalaupun bersin kenapa? Normal komandan. Ya makanya saya nanya. Bu Hillary juga bersin juga dia gitu loh. Ya iya namanya manusia punya. Ya udah ya bilang. Sama wawancara nggak ada bersin sih untungnya. Sama wawancara nggak ada.